Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semua bukan? Hari ini kita akan mempelajari mengenai usaha dan daya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ayu Putri Utami dari Pendidikan IPA dengan NIM 17021010104076. Saya dari Prodi Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Masih ingatkah kalian apa itu gaya? Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang membuat suatu benda dapat bergerak. Dalam konsep usaha, tak kalah penting juga adanya perpindahan. Di mana perpindahan merupakan berpindahnya benda dari posisi A menuju posisi B. Sehingga usaha dapat didefinisikan sebagai berpindahnya energi oleh gaya yang menyebabkan suatu benda dapat bergerak. Dalam kehidupan sehari-hari, usaha dapat dijumpai seperti pada contohnya ketika kita mendorong sebuah meja. Meja akan bergerak dari posisi A menuju posisi B. Hal ini dapat dikatakan orang tersebut memindahkan energinya ke meja tersebut. Melalui apa? Melalui adanya gaya, sehingga meja tersebut dapat bergerak. Sedangkan, jika ada seseorang sedang mendorong tembok, apakah itu termasuk usaha? Nah, itu bukan termasuk usaha. Karena apa? Jika seseorang mendorong tembok, tembok tersebut tidak akan berpindah karena gaya yang diberikan orang tersebut lebih kecil daripada gaya yang diberikan oleh tembok, sehingga tembok tersebut tidak dapat bergerak. Contoh lain dari adanya usaha yaitu seorang penjual bakso mendorong gerobaknya sehingga gerobak tersebut mengalami suatu perpindahan. Hal ini dikatakan tukang bakso tersebut melakukan suatu usaha. Usaha untuk apa? Usaha untuk memindahkan gerobaknya. Sehingga rumus usaha dapat ditulis dengan W sama dengan F kali delta X, di mana W merupakan usaha, F merupakan gaya, dan delta X merupakan jarak. Jika dilihat dari rumus tersebut, didapatkan bahwa usaha berbanding lurus dengan gaya dan perpindahan. Sehingga jika gaya ataupun perpindahan memiliki nilai yang besar atau nilainya diperbesar, maka energi nilainya juga akan besar. Selain usaha juga terdapat daya, di mana daya merupakan jumlah energi yang dikeluarkan per satuan waktu. Dari definisi tersebut, daya dapat dituliskan menggunakan rumus P sama dengan W per T, di mana P yaitu daya dengan satuan watt dan W sama dengan usaha dengan satuan joule dan T merupakan waktu dalam satuan second. Soal pertama dari contoh aktivitas di bawah ini yang termasuk dalam konsep usaha yaitu A. Seseorang mendorong mobil dengan gaya 40 Newton dan berpindah sejauh 30 meter. B. Pak Ali menenteng tas dengan gaya 40 Newton di mana gaya vertikal tegak lurus dengan perpindahan sejauh 2 meter. Kita lihat untuk poin A. Terdapat sebuah mobil yang terkena gaya sebesar 40 Newton. Lalu, mobil tersebut mengalami perpindahan sejauh 30 meter. Di mana antara arah gaya dan arah perpindahan sama-sama berarah ke kanan. Sehingga W dapat ditulis sebagai F dikali S, di mana F sebagai gaya dan S sebagai jarak atau perpindahan. F sebesar 40 Newton
dikali dengan jarak sebesar 30 meter. Maka usaha yang didapat sebesar 1200 joule. Sedangkan untuk poin B, di mana tas ditenteng, berarti tas tersebut dibawa dengan arah gaya ke atas sebesar 4 Newton, di mana gaya vertikal tegak lurus dengan perpindahan sejauh 2 meter. Berarti untuk perpindahan vertikal tegak lurus seperti ini, sejauh 2 meter. Karena antara arah gaya dan arah jarak atau perpindahan tidak sama, maka dapat ditulis W sama dengan F dikali S, di mana F 4 Newton dan S sebesar 0. Kenapa? Karena dia tidak mengalami perpindahan, melainkan tetap berada di titik awal, di titik 0. Sehingga jawabannya sebesar. Sehingga dari contoh nomor 1 yang termasuk dalam konsep usaha yaitu terdapat pada poin A. Sedangkan untuk poin B bukan termasuk konsep usaha. Contoh soal berikutnya yaitu perhatikan gambar berikut. Hitunglah usaha yang terjadi pada benda tersebut. Kita lihat terlebih dahulu, di mana balok tersebut terkena dua gaya. Gaya pertama ke arah kanan sebesar 8 Newton dan gaya ke kiri 4 Newton. Dan balok tersebut mengalami perpindahan sejauh 6 meter. Sehingga dapat ditulis diketahui F1 sebesar 8 Newton, F2 sebesar 4 Newton, dan S atau jarak sejauh 6 meter. Sehingga W sama dengan F dikali S, di mana F yaitu total dari gaya F2 ditambah F1 dan dikali dengan S, di mana F2 sebesar negatif 4. Kenapa negatif 4? Karena arahnya ke arah kiri, ditambah dengan F1 sebesar 8 Newton. Sehingga total gaya yang didapatkan yaitu sebesar 4 Newton dan dikalikan dengan perpindahan sejauh 6 meter. Sehingga besar usaha yang dihasilkan yaitu sebesar 24 joule. Soal selanjutnya yaitu mengenai materi daya. Dalam 2 menit, sebuah lampu menggunakan energi listrik sebanyak 3000 joule. Tentukan daya lampu tersebut. Dari soal ini diketahui bahwa lampu memiliki energi atau usaha sebesar 3000 joule dan waktu sebanyak 2 menit. Karena waktu masih menggunakan satuan menit, sehingga sebaiknya kita rubah satuannya menjadi detik dengan cara 2 dikali 60 detik menghasilkan 120 detik. Maka untuk mencari besar daya dapat menggunakan rumus P sama dengan W per T, di mana W sebesar 3000 joule dibagi dengan 120 detik menghasilkan 25 watt. Sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.